inilah keadaan dari Pantai Watu Lumbung yang ada di ujung Gunung Kidul, Yogyakarta. Sangat-sangat indah, sangat-sangat indah. Pokoknya nggak nyesel kita berada di sini, nggak nyesel. Jalanan menuju Pantai Watu Lumbung. Jalannya benar-benar ekstrim dan sangat jauh dari pusat kota karena letaknya paling ujung di Kabupaten Gunung Kidul, Kecamatan Pekusi Obot. Jalannya hancur. Semoga pantainya membuat hati berbunga-bunga. Kita udah sampai di Watu Lumbung. Ini mau menuju ke lokasi. Jalannya benar-benar ekstrim, guys. Semoga pantainya indah ya. Nanti kan. Loh, kita harus turun tangga yang sangat jauh. Wow, indah sekali guys. Seperti di Raja Ampat ya, boleh ya. Keren sekali, keren sekali. Ayo, siapa mau berlibur ke sini, datang aja. Keren banget pantainya. Mantap. Dan terjawab sudah, inilah Pantai Watu Lumbung. Ternyata pantainya memang benar-benar indah, guys. Tidak menyesal kita jauh-jauh ke sini. Perjalanannya begitu jauh, belum lagi masuknya, jalannya yang berliku-liku. Terjawab tuntas. Keren-keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita sampai di Pantai Watu Lumbung di Kabupaten apa, Pol? Gunung Kidul, Tepus. Oh, Kabupaten Gunung Kidul, Kecamatan Tipus. Tepus. Wangel omongannya yang jauh-jauh. Seperti yang sudah saya lihat di depan tadi, wow. Bagaimana? Puas kan? Indah banget pantainya. Oh. Masih alami banget. Dan juga masih sepi, jadi enak kalau dibuat ini. Nah, itu penampakan itu. Ini enak banget kalau dibuat apa ya? Buat santai, karena pantai-pantai masih asri, masih sepi seperti ini sudah mulai jarang di Jogja nih, tempatnya di Gunung Kidul ini. Ada yang ingin pergi liburan ke sini? Gak nyesel pokoknya. Perlu guide? Tuh, guide-nya tuh. Oke, kita lanjut melihat-lihat yang lain dulu ya, karena di sebelah sana tuh kelihatannya masih sangat-sangat indah tuh. Tuh.
Oke guys, inilah keadaan dari Pantai Watu Lumbung yang ada di ujung Gunung Kidul, Yogyakarta. Sangat-sangat indah, sangat-sangat indah. Pokoknya nggak nyesel kita berada di sini, nggak nyesel. Perjalanan yang cukup jauh, melelahkan, bokong sampai kaku, sampai ngapal rasanya bokong, tapi terbayar pokoknya. Manyos. Sangat-sangat indah sekali. Sangat indah sekali. Tempatnya masih alami, guys. Masih sepi. Cocok sekali kalau mau buat apa ya? Buat film di sini, keren banget ini sebenarnya. Insyaallah tahun depan lah, kalau enggak pertengahan tahun 2021 kita akan melanjutkan film dari 3. Yogyakarta yang selalu kurindukan, kota terindah yang penuh kenangan, Yogyakarta.